Selamat pagi pemirsa channel Kusanto. Kembali update terkini, hari ini hari Jumat tanggal 17 November 2023. Saya berada di area stasiun kereta cepat di Padalarang. Bagaimana pantauannya? Mari ikuti videonya. Ya, mulai dari sisi sebelah selatan. Ini adalah portal gerbangnya ya, pintu gerbangnya. Kita lihat posisi dari sebelah timur, sisi timurnya. Dan ini adalah stasiun Eksektin kereta KAI Padalarang. Terlihat lantai stasiun kereta cepat Padalarang sudah dicor untuk sisi bagian timurnya. Dan rangka atap peron juga sudah naik. Dan ini adalah kren berbobot 500 ton selama ini yang membantu mengangkat menaikkan konstruksi baja. Dan saat ini area lantai tampaknya sudah dipersiapkan untuk pengecoran. Terlihat tiang-tiang sudah semakin ditinggikan. Kita coba melihat sisi bagian barat. Sayang, tidak bisa mendekat. Saya coba untuk ditinggikan. Kita naikkan perlahan-lahan. Terlihat lantai di sisi barat juga sudah dicor. Kita gerakkan perlahan-lahan agar tidak terputus sinyalnya.
Sudah seminggu tidak saya update karena selama ini berada di Jakarta untuk mengupdate posisi rel yang saat ini saya informasikan sudah sampai Halim untuk di jalur 2-nya. Dan saya mencoba untuk mengupdate hari ini, hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Terlihat kesibukan para pekerja. Perlahan-lahan saya menggerakkan drone-nya karena kadang-kadang sinyal bisa terputus. Terlihat di bagian barat sudah ada ditempatkan wesel, namun tidak bisa terlihat dari sini. Wesel yang sudah mulai dikerjakan atau nantinya akan dibuatkan jalur tambahan atau jalur persimpangan. Terlihat truk-truk pengangkut bantalan. Nantinya di area ini akan ada 4 lajur. Terlihat lantai bagian barat yang sudah dicor. Demikian pantauan terkini progres proyek kereta cepat Jakarta Bandung dari area stasiun kereta cepat Padalarang. Nantikan update selanjutnya progres proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini dari waktu ke waktu. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia Maju. Terima kasih.